Anak ini mau mengakhiri hidupnya karena capek dibully, tapi akhirnya gak nyangka banget guys. Jadi ceritanya, pas lagi sekolah anak ini sering dibully sama teman-temannya. Seperti biasa, yang sayang orang tuanya absen dulu yuk dengan cara like, subscribe, dan komen, aku sayang orang tuaku. Karena udah capek banget, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi pas dia menggantung dirinya, talinya itu malah putus, terus dia kaget banget karena ternyata pohon itu hidup guys. Singkat cerita, pas udah di rumah, dia ngeliat foto-foto semasa kecilnya. Dan ternyata, pohon besar yang tadi itu dia yang nanam pas waktu kecil guys. Singkat cerita, dia tidur, dan pas bangun, dia langsung kaget banget. Karena, teman-temannya yang suka ngebully, semuanya tergantung di pohon besar itu. Dan ternyata, pohon itu yang balas dendam, biar anak ini gak ada yang ngebully lagi guys.